Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Amalia, baking, cooking with love. Gimana puasanya teman-teman? Semoga lancar ya. Gak terasa 27 hari lagi kita lebaran. Nah, hari ini menu berbuka puasa kita ini takjil yang mudah dan simple. Sudah mudah, simple lagi. Jadi mudah banget cara membuatnya. Hanya dalam waktu 30 menit udah jadi takjil yang enak banget dan juga seger. Ini saya buat minuman Milo yang dicampur dengan Nutrijel cincau. Jadi rasanya creamy dari Milo dan juga manisnya dari Nutrijel, itu berpadu enak banget, cocok untuk berbuka puasa dan juga enggak terlalu lama buatnya. Hanya 30 menit aja sebelum berbuka puasa kalian sudah bisa menyajikannya ya. Udah termasuk buat jelinya juga teman-teman. Jadi instan banget ya buatnya. Well, nah ini udah jadi. Sekarang kita akan persiapkan bahan-bahannya. Bahannya juga nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya Milo, nggak mau pakai Milo, bisa diganti dengan susu lainnya juga ya. Oke, sekarang kita akan persiapkan jelinya. Jadi jelinya saya buat dari Nutrijel. Kalau kalian mau lebih praktis, bisa beli jeli yang udah ready ya. Atau juga bisa diganti dengan boba, tapi saya mau buat aja karena ini juga enggak memakan waktu lama. Jadi kita akan buat jelinya. Yang kita campurkan adalah gula dan juga Nutrijelnya. Jadi saya pakai Nutrijelnya, Nutrijel cincau biar lebih seger ya. Dan memang khas banget kalau puasa itu ada dawet dan juga cincau. Tapi di sini saya nggak pakai dawet, hanya pakai cincau aja, cincau instan dari Nutrijel yang kita buat. Ini kita didihkan. Setelah mendidih, baru kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan masih panas, sedangkan berbuka puasa 30 menit lagi teman-teman. Jadi ini akan kita uapnya akan kita buang, akan kita kipasin dengan kipas angin yang paling kencang, lalu kita arahkan. Itu hanya 10 menit jelinya udah keras teman-teman ya. Jadi kita pastikan kipas anginnya yang paling kencang karena ini urgent dan memang 30 menit mau buka puasa, ini harus ready buat keluarga. Oke, nah ini milonya kita aduk pakai air yang panas tadi. Udah kita aduk rata seperti ini. Setelah enggak bergerindil lagi, baru kita masukkan air esnya teman-teman. Kita aduk rata lagi ya. Terakhir saya masukkan susu UHT yang plain. Kalau kalian nggak suka, ini susu UHT fungsinya adalah biar lebih creamy, jadi dia lebih rasanya lebih enak lagi gitu ya. Kalau nggak mau pakai bisa di skip atau bisa diganti sama susu bubuk full cream. Oke, nah ini gelnya udah rata, udah keras maksudnya, udah mengeras ya. Lalu kita akan potong-potong seperti ini ya. Kalau kalian mau diparut gitu boleh juga pakai parutan keju, tapi saya pakai pisau aja. Kita potong-potong seperti ini. Udah selesai, baru deh kita tuang di gelas dan kita akan siram dengan susu milonya. Gimana, mudah banget kan ya cara membuatnya?
praktis dan anak-anak suka. Tambahkan batu es biar lebih dingin lagi, teman-teman. Oke, semoga ide takjil ini bermanfaat dan kalian suka ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya agar channel ini terus bermanfaat dan terus menyajikan info-info menarik lainnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.